المحاتي بر الوالدين إحسانا حامل القرآن لواء الإسلام كلام الله والقرآن. Salah satu bentuk pengamalan terhadap diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna akhlak manusia di dunia, yaitu adalah pendidikan. Oleh karena itu, Yayasan Birrul Walidain Ihsanan ingin berkontribusi di dalam pembentukan suatu lembaga pendidikan tersebut. Pondok Pesantren Birrul Walidain Ihsanan terdapat dua pesantren, yaitu Pesantren Bola dan Pondok Quran. Pesantren sepak bola Birrul Walidain Ihsanan yang biasa dikenal PSB Biruna memadukan tiga jenis bidang pendidikan, yakni pendidikan sepak bola, pendidikan formal, dan pendidikan pesantren. Sementara Pondok Quran yang memfokuskan kepada tahfiz Al-Quran dan pendidikan pesantren ditunjukkan untuk santri putri sehingga terkenal dengan nama Pondok Quran Biruna Putri. Itulah selayang pandang Pondok Pesantren Birrul Walidain Ihsanan.